Eh, kok unik gini bentuknya? Kayak kepala banteng ya? Jangan heran, Citizen Sunokrono ini memang dijuluki Bullhead, Pak. Alasannya, ada pusher di posisi pukul 1 dan 11, sehingga sekilas case-nya mirip kepala banteng. Desainnya menggunakan model legendaris Citizen Sunokrono keluaran tahun 1973. Koleksi yang jadi hit sejak dipakai Brad Pitt di film Once Upon a Time in Hollywood. Dibekali fitur chronograph, subdial pukul 3 merupakan detik utama, subdial posisi 6 sebagai indikator 12 jam, dan subdial pukul 9 adalah penunjuk 60 menit chronograph. Pastinya akurat, Pak, karena pakai in-house quartz movement kaliber 0510. Makin klop, dibekali water resistance hingga 50 meter, dan aman kena gerimis atau cipratan air. Desain anti-mainstream gini masa nggak diangkut, Pak? Yuk buruan ke jamtangan.com!